الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله على الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف جزاه الله خيرا: bermula misal yang kedua, artinya misal wajib akli dan wajib syar'i pada makhluk, iaitu seperti berdiri seorang kepada sembahyang, maka jatuh berdirinya pada waktu dan pada tempat dan atas sifat yang diketahui oleh Allah Ta'ala akan dia dengan ilmunya, dan yang dikendaki akan dia dengan iradahnya, dan yang diadakan atasnya dengan kudrahnya, iaitu dia panggil wajib pada akal. Dan tiada jatuh pada yang tersebut itu, panggil mustahil padanya. Tuan pengarang menarik perhatian kita ialah memisalkan dalam ibadat yang selalu dan sentiasa kita buat saban hari, itulah as-salah. Maka dalam sembahyang ni boleh dikeluarkan dua pecahan. Satu dipanggil hukmil akli dan satu hukmil syar'i. Ya, contoh dia buat misal wajib akli dan juga wajib syar'i. Sembahyang tu sendiri adalah wajib syar'i. Apa makna wajib syar'i? Ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Barang yang diberi pahala bila kita buat sembahyang, kita buat boleh pahala sembahyang yang wajib lima waktu. Wa yu'aqabu ala tarki, dan diazab apabila kita meninggalkannya. Bidalil kaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdalilkan dengan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, man salata muta'ammidan abqahu Allah fi nari samanina hukbah bagi kulli hukubatin sama nina sana. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang fardu zuhur ke asar dengan sengaja, dengan malas dia, ya, maka dicempak dia, dihumban ke neraka jahanam selama 80 hukbah. Satu hukbah 80 tahun. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Ah, ha, yalah tuan. Ha, takut kereta dia nak kira. Ha, pecah kereta. Satu waktu, kalau dua, ya, dia meninggal tu dengan sengaja dan dia mengaku bahawa tu kesilapan dia. Kemudian tak sempat dia qada. Ditangguh-tangguh qada, malaikat maut pun sampai. Ha, maka tu balasan dia. Kalau dia tinggal dengan sebab ingkar, dia kata sembahyang ni kan wajib pun, orang Arab dia wajib. Ha, tu murtad, kekal neraka selama-lama terus. Eh, itu kekal selama-lama. Khalidina fiha abadah, kekal selama-lama. Itu bahasan syar'i. Ya, balasan bahasan syar'i, mana hukum syarak. Ma yusabu ala fi'li, diberikan pahala yang besar bila seorang tu mengerjakan sembahyang wajib. Sunat ya tuan-tuan, eh, dalam hadis Nabi kata apa? Raka'atayil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sunat subuh. Tuan-tuan sembahyang sunat subuh tu bukan fardu, sunat tu. Harga dia tu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih besar daripada dunia dan isi dunia. Itu baru dua rakaat. Belum sembahyang fardu. Sembahyang fardu lagi besar. Sembahyang fardu 70 kali sunat baru sama satu fardu. Ha, lagi besar. Mana kalau sembahyang subuh tu, ya, kita sembahyang dua rakaat tu, harga dia lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Kita kalau mati 10 kali pun tak dapat suku dunia tu. Ya? Kita hidup 10 kali, mati kerja balik, mati cari balik, nak cari suku dunia belum tahu dapat. Ini hanya dua rakaat sunat subuh. Eh? Bayangkan ganjaran yang disediakan oleh Malikul Muluk, raja segala raja, pemilik sekalian alam, sekalian makhluk, wallahu ta'ala. Begitulah dia balas yang besar-besar kan, eh? Kalau 70 kali ganda pula, ya, maknanya sembahyang subuh tu lagi besar. Belum sembahyang-sembahyang lain, ibadat yang lain, Masya Allah. Sebab tu dunia ni tidak layak untuk diletakkan, mana ganjaran yang besar Tuhan letak semua di akhiratnya. Ya,
Bak dunia tak muat dengan kecil sangat. Ada banding dengan ganjaran-ganjaran yang besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita bersyukur dengan pilihan kasih sayang kurnia Tuhan, inayah dia, hidayat inayah dia dapat kita menjadi ahli salah, orang yang mengerjakan sembahyang. Semua pilihan dia. Jangan kita sembahyang kita rasa kita pandai hebat lah, tak ada apa dan ni. Kita ni fakir hina dengan Allah Taala. Dia yang beri, dia yang tunjuk, dia yang pimpin kita. Kalau dia tak pimpin, dekat masjid pun tak datang kan. Kalau dia dipimpin, jauh macam mana boleh sampai. Itu semua kehendak Allah Subhanahu Taala, ya. Itu dari sudut hukum syar'i. Sembahyang dari sudut syar'i. Kalau dari sudut akli, ini kita bincang. Jadi sembahyang dari sudut akli, hukum akal dia apa? Ya, itulah seperti berdiri seorang kepada sembahyang. Tadi kita sembahyang maghrib kan, ya? Maka jatuh berdirinya, jatuh tuan berlaku sembahyang di pada waktu dan pada tempat. Sekarang waktu kita sembahyang maghrib, tempat ya, ditambah paya, masjid baru tambah paya ni, ya, atas sifat yang diketahui Ta'ala dengan gerak diam serokok kita sujud sampai salam, semua dalam ilmu Tuhan, ya. Bahkan sebelum ada alam semua dah ada ilmu Tuhan, siap apa yang akan berlaku dan dikendaki. Mana kita sembahyang tu adalah kehendak Allah Ta'ala, tahsis iradat dah siap pada azal lagi, ya. Bukan baru sekarang tuan nak ijaz tak. Kita manusia yang fakir, yang hina ni pun kalau buat projek, buat kerja semua ada kertas ke? Tak ada. Itu kita yang jahil. Ni Allah Ta'ala lagi lah. Tuhan punya sekalian. Sebelum ada, alam ni sudah ada dalam ilmu dia. Dia panggil ta'luk inkishaf. Nyata terang di dalam ilmu Tuhan apa yang akan berlaku. Jadi kita sembahyang tu siap dah ada dalam ilmu Tuhan. Dan kita sembahyang juga dah ada dalam taksis iradat pada azal lagi. Dia panggil ta'luk tanjizi qadim bagi iradat. Dah siap. Ha, tu. Pandang dari sudut itu. Ya, dan diadakan atasnya dengan kudrah. Kita bergerak tu semua dengan kudratillah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan kita. Apa perbuatan kita? Qiyam, rokok, yang tidak sujud sampai salam. Itu adalah dalam taksis, dalam taksirul kudrah. Semua dalam kekuasaan Allah Ta'ala, kuasa dia. Ha, kalau pandang dari sudut itu, sembahyang kita terikat dengan ilmunya. Sembahyang kita telah ada dalam taksis iradat. Dan semua itu dalam takluk kudrat. Pandang dari sudut itu dipanggil apa? Wajib akli. Itu panggil wajib akli. Apa makna wajib akli? Ma la yutasawwaru fil akli adamuhu ay intifa'uhu. Itu wajib akli. Kalau wajib syar'i tadi, ma yusabu ala fi'li. Barang yang diberikan pahala ganjaran yang besar bila kita lakukan. Itu syarak. Adapun akal, mana akal tak terima. Ya, ma la yutasawwaru fil akli adamuhu. Akal tak terima. Maknanya tak berlaku benda yang sedemikian. Nak kata terima. Maknanya akal kita terima yang tadi. Maknanya kita lakukan semayang tidak ada dalam ilmu Tuhan. Semayang kita adalah taksis iradat Tuhan. Gerak geri kita adalah taksir kesan daripada kudrah dan kudrat maknanya kekuasaan Allah SWT. Dia ada dua sudut. Ya, ada satu sudut kita pandang dari sudut hukum akli. Dari sudut satu sudut kita pandang dari hukum syar'i. Itu. Dan sembahyang tu kita sembahyang dah, dia dah siap benda tu. Berarti jalan tu ni. Betapa hebatnya kuasa besar Allah Subhanahu wa Taala. Habis. Dan jatuh berdirinya bagi yang tersebut itu dengan iktibar tuntutan Allah Taala. Ini syarat lah. Kita sembahyang tadi maghrib adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Tuhan kata aqimus solah, dirikan kamu akan sembahyang. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Semuanya semayang lima waktu ni adalah kitaban, ketetapan, kewajipan, mauqutah yang diwaktukan siap. Maghrib, terbenamnya matahari. Sampai ghurub, habis matahari kan masuklah waktu maghrib. Syafak merah habis, masuklah isyak. Ya. Habiskan isyak pula sampai terbit fajar. Begitulah mana. Waktu al-muwaqqat yang telah diwaktukan oleh syarak. Dan akan sebagai tuntut yang putus. Sebab tuntut dalam fiqah kita ada dua. Tuntut yang jazam, yang putus, itu dia panggil wajib. Kalau tuntut tak putus, mana buat dapat pahala. Kalau tak buat pun tak apa. Tak berdosa. Itu sunat. Ya. Jadi nak membahagikan ni, ini kerja mujtahid para-para ulama besar. Dia mengistimbat hukum daripada Al-Quran dan Hadis. Dari lapas amar suruh tu. Suruh tu bentuk apa? Suruh ni wajib ke? Suruh ni sunat ke? Itu dia olah dengan nas-nas, dengan kaedah-kaedah hadis. Kita pakai ni dah siap. Ya. Itu maknanya.
akan sebagai tuntut yang putus. Maknanya kalau tak buat berdosa, itu dipanggil wajib. Iaitu dia panggil sini, kalau tuntut begini dia panggil wajib syar'i. Wajib dan dibangsakan kepada syarak namanya. Dan tiada berdirinya itu, mana dia tak dirikan semayang, hukum dia, ya tadi wajib buat, kalau tak hukum dia ialah haram. Apa haram? Ma yusabu ala tarkih wa yu'aqabu ala fi'lih. Barang yang diberi pahala bila kita tinggalkan dia. Dan kalau kita buat, ada benda dosa. Maknanya, kalau kita buat apa? Buat, meninggalkan semayang, berdosa lah. Kalau tak buat tu, kita tinggalkan dengan makna kita buat. Dapatlah pahala besar di sisi Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Dan jika ada tuntut suruh perbuat itu sebagai tuntut yang tiada putus, maka dinamakan akan dia amrun sunnah. Mana urusan sunat. Semayang sunat qabliyah ba'diyah, itu dipanggil sunat. Buat besar pahalanya. Kalau tak buat, dia tak sampai taraf berdosa tidak. Seperti berdirinya membaca kunut, ya, kita semayang kemudian kita baca kunut, itu dipanggil apa? Sunat aba'at. Aba'at daripada kalimah ba'dun, mana setengah. Pahala aba'at ni separuh daripada pahala fardu. Jadi kalau kita tinggalkan, maka hukum dia tidak membawa kepada haram, ya, tidak membatalkan sembahyang, cuma sunat kita tampal dengan sujud sahwi. Itu saja kunut, ya. Lepas tu kunut dia ada tiga peringkat kan? Kalau kita semayang, kita lupa kunut. Ha? Kita pun nak turun. Pun nak turun, teringat tak kunut. Maka sunat patah balik. Selama belum sampai had rokok atau lebih had rokok. Kalau dah sampai lebih had rokok, dah turun tapi belum sujud, dia teringat. Boleh patah balik, baca kunut, tapi kena tampal sujud sahwi. Dua. Yang ketiga, apabila tuan dah sampai sujud dah, dari kita dah masuk itisabil fardi, dah bersepakat dengan fardu sujud, maka ketiga tu tak boleh kita balik. Kata patah balik, hukum dia batal semayang, ya, sebab sujud hukum dia adalah wajib, fardu lebih tinggi daripada martabat sunat, ya. Itu kalau sekiranya kita sembahyang, maknanya berhubung dengan masalah kunut, ya, kunut subuh. Kita mazhab Syafi'i sunat abad ini. Berdasarkan hadis, kana Rasulullah yaqnutu hatta yufariqu dunya. Ada Rasulullah SAW yaqnutu. Kana Rasulullah SAW yaqnutu. Kana khabar dia fi'il mudhari dalam kaidah bahasa Arab. Yaqnutu. Qanata yaqnutu. Ya, maka diipadatil istimrar wa dawam. Memberi faedah sentiasa. Rasulullah mengerjakan kunut hatta yufarikat dunia, sampai Rasulullah meninggalkan bercerai dengan dunia, makna wafat baginda salam. Itu hadis yang dipakai dalam mazhab Imam Syafi'i. Walhasil ada ikhtilaf, ada setengah ulama mengatakan tak sunat. Itu jangan ia apa, dijadikan satu perkara besar bida'ah, sunat, perkara gaduh tak sah. Dia nak buat, buat, kita nak buat sudah, ya. Ada mazhab kajian, ada yang malah pada dia tak nak buat kunut, ada. Kau pakai mazhab malah ke, kan, wabi tak wad kan. Ya, jangan bida'ahkan orang sembarangan lah, kan. Kita nak tengok benda yang kita nak bincang, benda fokok usul. Ada pun benda forok, tak ada air bincang. Sebab makna fiqah pun maknanya apa? Benda ijtihad. Fiqah ni pun makna dia ma'rifatul ahkami syariah allati tarikuha al-ijtihad. Mengenal akan hukum fiqah ni, yang mana jalan dia adalah ijtihad. Benda ada ijtihad. Bila ijtihad dia ada ikhtilaf, ya, ulama ni pandangan gini begini. Ha. Kalau benda yang nas itu tadi ijtihad. La ijtihad bin nas. As-salatu wajib. Semayan tu wajibatun. Itu tak ada nas. Ya, as-sawm wajib. Sempuasa Ramadan tu wajib. Itu tak ada ijtihad lagi lah. Ya. Berijtihad benda yang ada, maknanya dalil zanni atau bab panjang perbahasan lah dalam keadaan usul fiqah dan seumpama. Seperti membaca kunut, ya. Dia ada baca je kunut, kunut, kunut panjang, kunut, kunut pendek, kunut. Itu dia main tu ni. Dia nak menikah, ya. Jadi pegawai kadi tadi kata baca kunut tu, kunut panjang ni lah. Kunut panjang, kunut, kunut pendek, kunut. Kusakal pelenggu orang dia tu. Ya, dia main dengan tu kadi tu. Ya, kalau kunut pendek, Allah mufil. Allahumma fir lahum. Boleh kita baca, ya. Allahumma fir li, ya.
atau paling kurang. Contohnya kita pergi tempat macam Mekah, Hambali dia, dia guna. Dia panjang sikit, kita baca lah. Kita baca Allahummaghfir, Allahummaghfir. Atau kalau gambar Allahummaghfir lahum. Kita baca doa tu. Itu boleh juga. Yang kuno biasa ini kuno panjang kita biasa lah. Habis tu. Dan ada kalanya takluknya dengan tuntut meninggal pula. Iaitu kun syarak, tinggal. Akan sebagai tuntut putus. Ya. Ha. Maka dinamakan dia nahyi haram, nahyul haramun, tegahan yang haram. Ya. Wala ta'kulu malal yatim, jangan kamu makan hati anak yatim, itu tegah, itu tegah haram. Ya, wala taqrabuz zina, jangan kamu di zina, itu tegah yang ha, yang haram maknanya. Ya. Seperti berdiri bagi iktidal dahulu dia bersumpah merokok. Ini contoh benda haram. Dia berdiri seperti berdirinya bagi iktidal. Iktidal yang ambil kalimah iktadala ya'tadilu iktidalan, mana kembali. Ya, asal kita qiam, kemudian kita pergi rokok, kemudian kita kembali. Ah, ha, itu dipanggil iktidal, kembali balik kepada qiam. Sekarang dia kembali seperti berdiri pada iktidal dahulu daripada sempurna rokok. Mana tak boleh iktidal, mesti dia rokok dulu sempurna. Sekurang-kurang itu makninah parka hatta tatma'inna raki'an, itu dalam hadis sahih. Nabi kata naklah kamu rokok hatta tatma'inna raki'an, sehingga ada tuma'ninah. Apa makna tuma'ninah? Sukunun baina harakatain, itu makna tuma'ninah. Diam antara dua gerak. Gerak pertama kita menuju kepada rokok. Gerak kedua kita meninggalkan rokok. Ha, tengah-tengah tu rokok tu. Itu kena ada tuma'ninah. Kadar dia subhanallah lebih kurang 4 second. Ha, kadar tu jangan bergerak pun. Tetap amalkan tuma'ninah. Yang ni dia tak ada tuma'ninah. Dia pergi iktidal sedangkan rokok tak sempurna. Dia dua Allahu akbar sama Allahu akbar. Jadi tak tuk mantul. Taulah dia iktidal, maka hukum dia apa tu? Kalau dibuat dengan sengaja haram. Lagi batal sembahyang. Kalau dibuat terlupa dan diingat dalam sujud umpamanya. Dalam sujud dia confirm diingat. Memang tadi dia rokok tak ada tuma'ninah. Wajib terus dibangkit. Wajib tu dibangkit terus. Di rokok balik. Nah, yang tadi semua tu sebelum tu lara kosong balik. Maksud dia kira rakaat pertama balik. Itu maksud dia. Ya. Ini contoh sempurna belum sempurna dahulu dari sempurna rokok dengan sengaja. Itu dikait tu. Dikait dengan sengaja. Ah, ha, makna hukum dia haram. Kalau dengan tak sengaja atau terlupa, ah ha, tak berdosa. Tapi bila dia teringat dia kena datangkan cepat balik. Dan jika takluk dengan tuntut meninggal akan suatu, akan sebagai tuntut yang tidak putus. Mana larangan ni tidak sampai peringkat berdosa tu maksudnya. Maka dinamakan akan dia nahyul makruh. Ya, dia panggil iaitulah karahat tanzih. Maknanya makruh. Tegah tapi tegah yang tidak di, yang disucikan daripada sampai peringkat haram tidak. Seperti berdiri atas satu kaki. Dia semayang, bukan kaki dia satu, kaki dua saja yang kat macam itik tidur. Ya, hukum dia apa? Makruh. Kalau dia memberatkan sikit belah kanan atau diberatkan kiri sedikit untuk mengambil kekuatan sebagaimana dibuat Imam Malik, itu tak apa. Imam Malik pernah dua rakaat khatam Quran. Satu rakaat 15 juz, satu rakaat 15 juz. Ya, pernah dibuat oleh Imam Malik. Jadi dia 15 juz tu dia berat belah kanan sikit. Ha, rakaat kedua kan dia berat belah kiri sikit. Tapi bukan angkat kaki, ini dia angkat kaki. Maka hukum dia mah makruh. Semayang sah tapi makruh. Bagi kuranglah pahala dia, ya. Dan di dalam semayang dengan ketiadaan uzrin, tak ada uzur apa-apa. Kalau dia memang kaki dia sakit ke atau tak boleh beli, ya tegak betul ke sengit sebab dia ya, operation kaki patah ke, itu soal lain. Itu tak ada, ada uzur. Yang ni saja-saja je. Dia buat pandai dia je. Ha, maka ketiga itu makruh hukum dia. Dan ada kalanya takluknya dengan mengibahah akan suatu. Apa ibahah? Mana mengharuskan. Ya, bila harus maknanya kalau dibuat tak dapat, tak ada apa-apa. Tinggal pun tak ada apa. Tak berusaha tak ada apa-apa. Artinya mengharuskan satu. Seperti berdiri seorang bagi kena menuntut kesenangan dua. Ya. Kita berdiri itu saja nak rehat ke badan, begitu je. Ya. Tanpa niat apa-apa, saja begitu je. Itu kosong.
Tapi kalau berdiri nak rehatkan badan sebab nak ambil tenaga, ya nak buat ibadat, ha, jadi sunat balik. Dia tangga harus ni selama dia tidak jadi wasail, tangga kepada benda-benda yang lain. Kalau dia jadi hubungan pada benda sunat, maka benda itu jadi sunat. Kalau benda harus dibuat kepada benda makruh, dia jadi makruh. Kalau benda harus duduk saja kosong, dia buat benda yang diharam, maka duduk jadi haram. Ya, dia jadi betul-betul, betul harus ni harus betul-betul, mana tak ada dosa pahala, tak jadi kaitan dengan benda lain. Dia tidak ada rangkaian dengan benda haram, dia tak ada rangkaian dengan benda wajib, dia tak ada rangkaian dengan benda sunat, betul-betul kosong. Itu dipanggil ibahah. Itu harus sajalah. Dan ada kalanya takluknya dengan mengibahahkan satu seperti dia berdiri saja, berdiri tadi bagi menuntut kesenangan jur. Maka kias olehmu, kata Tuan Pengarang, akan tiada pekerjaan itu atas ini misal sekaliannya. Semua pekerjaan kita dia tak terlepas dari hukum yang lima tadi. Ada kalanya wajib, ada kalanya haram, ada kalanya sunat, ada kalanya makruh, ada kalanya harus. Itu satu contoh dia. Kemudian bab yang keempat dipanggil hukmil akal. Hukum akal bermula makna wajib pada akal. Jadi hukum akal itu dia ada apa? Tiga. I'lam annal hukum al-akli yanhasiru fi salasati aqsamin. Al-wujub wal-istiala wal-jawaz. Ya, hukum akal ialah wujub, istiala, jawaz. Tapi orang Melayu kita dah biasa sebut wajib, mustahil, harus. Bolehlah. Juga nak bahas itu, dia tak apa tepat lagi entah ni. Dia tepat tu dalam negara Arab dia panggil wujub. Waw jim waw ba. Wujub itu dia panggil hukum akal sebenar. Ya, diri mesti itu. Adapun kalau wajib, itu sudah itisaf. Dia sudah bersifat dengan wujub, dia panggil wajib. Ya. Ha, baik. Sekarang kata wajib pada akal. Barang yang tiada terima pada akal tiadanya. Mana akal kita tak terima kata tak ada. Dia mesti ada. Ha. Seperti adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Maka martabat wujud Allah taala itu ialah wajib. Apa ni wajib sini? Bukan wajib buat dapat pahala tinggal berdosa lah. Wajib di sini mana aklan pada akal. Mana akal tak terima. Dia mesti ada. Ha. Dan segala sifatnya, segala sifat Allah taala. Dan mengambil tiap-tiap jirim akan kadar zatnya daripada lapang. Ha, tu wajib yang wajib baru, wajib makhluk. Satu wajib pada yang kadim, satu wajib dia buat misal, maknanya jirim yang baru, zat baru kita ni kan, meja ni, kita semua ni, dia mengambil lapang, dia takhis sefarak, ya, saiz dia berapa? 4 segi, ya, 2 kaki, 4 kaki, ikutlah, ha, mengambil. Mana akal tak terima satu benda, dia tak ambil ruang, atau akal tak terima, ya, itu maknanya, satu misal dia. Mana dalil kata wajib, akal tak terima kata Allah Ta'ala tak ada. Mesti ada. Sebab kalau tidak ada Tuhan, jawab dia, mana mungkin ada makhluk. Tuhan mana khalik. Ya? Bila khalik tak ada, makhluk tak ada. Jadi wujud makhluk ni senang, dia menunjukkan tanda adanya khalik. Mana pencipta. Satu. Yang kedua, taraf zat yang dikatakan khalik mesti dia ada mempunyai sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Ya, kalau dia tidak memiliki sifat ketuhanan, maka ternapi dia tidak dipanggil Tuhan. Eh, kita ambil banyak perbahasan, kita ambil satu je. Di segi martabatul wujud, martabat wujud. Yang dikatakan khalik dengan makhluk, martabat dia tak sama tu. Ya, antara makhluk dengan khalik, antara asar dengan muasir. Asar kita semua ni panggil kesan kejadian Tuhan. Muasir yang memberi kesan huwallahu ta'ala. Baik, kita banding dari sudut martabatul wujud. Yang dikatakan Tuhan mesti taraf wujud dia adalah hakiki, dan martabat wujud dia adalah mutlak. Kalau wujud dia tidak hakiki dan tidak mutlak, dia tidak sah dikatakan Tuhan. Eh? Apa dia wujud yang mutlak? Wujud yang hakiki? Mana kewujudan yang tidak didahului oleh ketiadaan. Kewujudan dia adalah asliyun, asli.
bukan arid baru datang. Maka makhluk wujudan kita semua baharu dah. Siapa tak ada sebab beranak? Semua ada sebab beranak. Bermakna sebab beranak tu menandakan kita ada asal. Mula tak ada, ada kita tahun apa? 40, tahun 60, tahun 70, tahun 80. Bermakna sebelum itu kita didahului oleh ketiadaan. Tiap-tiap benda yang ada dia didahului oleh ketiadaan, maka la yasihu, dia tak sah ya untuk mencapai kedudukan martabat ketuhanan, tak sah. Sebab apa tidak sah? Sebab dia asal tak ada. Bila nak ada dia berhajat tak? Berhajat kepada fa'il pencipta. Bila berhajat dia batal makna ketuhanan. Ketuhanan ni Tuhan ni misi orang berhajat kepada dia, bukan dia berhajat kepada orang lain. Bila berhajat dia batal makna ketuhanan. Sebab itu martabat wujud terang menunjukkan ketuhanan Allah Subhanahu Wataala. Ya, martabat wujud. Iaitulah wujud dia adalah dipanggil kidam, mana sedia. Zat dia dipanggil qadim. Satu. Kemudian kewujudan Tuhan ni dia tidak bertemu dengan ketiadaan. Dengan makna dia baqa. Zat dia dan sifat dia baqa kekal. Ya, maka dinamakan dia Al-Baqi. Sebab tu setengah daripada nama, daripada asma' nama Tuhan ialah Al-Baqi. Al-Awwal wal-Akhir. Awal tidak didahului oleh ketiadaan, akhir dengan mana dia tidak bertemu dengan ketiadaan. Itu zat yang hakiki. Atau dipanggil Zatul Mutlaq. Apa makna mutlaq? Dia tidak terikat dengan sesiapa. Adapun sebaliknya lawan hakiki majaz. Wujud kita makhluk semua dipanggil majazun. Apa makna majaz? Sandar sahaja, ambil nama sahaja ada. Macam bayang. Ni bayang kita ada kan? Ada tak? Ada. Tapi ada hakikat? Tak ada hakikat. Sebab dia dikontrol. Siapa kontrol? Kita dengan dia, nisbah kita kontrol. Kita bergerak, bayang tu bergerak. Kalau tuan-tuan bergerak, bayang diam. Tuan-tuan diam, bayang bergerak. Itu mungkin seminggu lagi. Aku jalan pasal bayang aku tak bergerak. Aku diam pula bayang aku bergerak. Ini dia macam ni. Ya? Jadi nisbah bayang dengan kita. Nisbah kita dua ni. Kita dipanggil, kalau nisbah bayang lah, kita mutlak, bayang muqayyad. Kalau nisbah kita dengan Tuhan, Allah Ta'ala mutlak, kita muqayyad. Apa muqayyad? Allazi quyyidah. Mana dia diikat. Mana ada makhluk yang kewujudan dia terlepas dari taksis iradat? Ada? Tak ada. Mana ada makhluk yang ada dia terlepas daripada takluk kudrat? Ada? Tak ada. Semua terikat. Sebab itu dalam pengajian Usuluddin, al-qudratu wal-iradatu muta'alliqatani bijami'il mumkinat. Kudrat dan iradat dia bertakluk, mana dia berperanan pada semua mungkin semua makhluk. Bermakna sebelum kita ada, peranan iradat sudah ada. Iradat mana penentuan. Itu mana iradat. Ya, iradat mana kehendak dengan mana at-taksis. Sabda Rasulullah, Masya Allah kan wa malam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Tuhan itu saja berlaku. Apa yang tidak dikehendaki Tuhan takkan berlaku. Jadi yang sedang, telah, sedang akan berlaku, semua masuk dalam masyiah. Penentuan hebat daripada Allah Ta'ala. Yang tidak ada campur tangan sesiapa pun. Itu dia kata Tuhan sebenarnya. Dia tidak perlu kepada sesiapa. Menentu dia buat apa dia nak. Ya. Atau maknanya. Jadi wujud kita dipanggil apa? Muqayyad. Wujud yang ditambat. Ada wujud Tuhan lawan muqayyad. Mutlak. Apa makna mutlak? Dia terlepas. Dia tidak diikat oleh siapa. Siapa yang nak jadikan dia? Dia wujud di asli. Ya. Kita wujud asal tak ada. Memang berhajat kepada wujud pencipta. Itu kita tengok situ. Masya Allah. Kewujudan Allah Ta'ala maha dahsyat. Sebab kalau sekiranya ya, yang didakwa Tuhan itu benda yang tidak ada wujud asli. Contohnya macam patung-patung yang dibuat, batu-batu yang diukir, kayu-kayu yang dipahat, kemudian dia mengaku jadi Tuhan. Itu terbalik kan? Sudah terbalik ya. Mana tinggi martabat? Dia penyembahan ni misi daripada adna ilal a'la. Daripada yang bawah kepada ke atas. Baru dipanggil ubudiyah. Ya, martabat yang rendah makhluk menyembah martabat yang tinggi Allah Ta'ala. Tapi kalau dia pergi sembah, dia ada akal pergi sembah benda yang tak bergerak, itu salah, batal makna penyembahan, tak betul, silap, salah. Ya, apatah lagi pula yang tak ada akal pula.
ambil tahi kawan cari kat kedai, itu lagi teruk. Itu lagi babas sebenarnya. Ya, itu maknanya jahiliyah bagi mansubun ila jahil. Aku dia kena dia kejahilan dalam ketuhanan, dia tak faham dia dia mengambil. Sebab tu kita sebenarnya kurnia besar kan, may yahdillah fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Siapa yang Tuhan bertunjuk, tak ada orang boleh sesatkan dia. Siapa yang tersesat, tak ada siapa boleh bertunjuk dia. Itu kembali pada hakikat. Sebab itu kita syukur banyak kepada Ta'ala dengan izinnya, kasih sayangnya, kurnia dia, dicempakkan kita dapat beriman kepada dia. Walaupun kita tidak melihat Rasulullah SAW. Tapi kalau Tuhan tak kendaki, dia duduk sekampung Rasulullah pun, kita beriman. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab bukan tak beriman. Dia menghalakan tantangan hebat kepada ya afdalul makhlukat, makhluk yang paling afdal huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna mana wajib. Mana wajib, mana akal tak terima kata tak ada. Dia mesti ada. Ha, tu. Mudah ya. Dan makna mustahil pada akal ialah barang yang tiada diterima akal ya adanya, dia terbalik. Ada benda tu akal tak terima. Ya, pada Tuhan apa dia? Al-ajzu, lemah. Al-jahlu, jahil. Ah, itu benda akal tak terima kat Tuhan. Kalau benda tu ada, batal makna ketuhanan. Sebab sifat kekurangan. Yang wajib bagi dia sifat kesempurnaan, al-ilmu, al-irada, al-qudra dan seterusnya. Itu yang wajib. Yang tak yang tak sifat kekurangan, itu mustahil atas Ta'ala. Mana akal tak terima benda tu ke ada. Kalau ada Tuhan, itu bukan Tuhan jawab dia. Dia dimaklumkan. Dan segala sifatnya, dan tiada mengambil lapang bagi tiap-tiap jirim. Ada satu benda, meja ni, tiba-tiba dia tak ambil lapang. Akan terima ke? Mana terima? Dia mesti ambil lah. Ya takhiz farak. Dia mengambil ruang dia. Itu kalau contoh yang baru. Dan satu lagi, makna harus. Hukum akal dia tiga je. Wajib, mustahil, harus. Itu kalau kita bercakap dengan, kita biasa mudah lah. Ya? Kalau nak bahas apa wajib, apa wujub, apa mustahil, apa istihalah. Itu panjang lagi. Kita ambil yang mudah je. Dan makna harus pada akal lah. Barang yang sah pada akal adanya dan tiada. Mana kalau kita kata Allah Ta'ala menjadikan langit bumi, terima tak? Terima. Kalau kata Allah Ta'ala tak jadi pun, terima. Itu hak dia. Dia nak buat boleh, kita nak buat boleh. Tak ada siapa paksa dia. Ha, maka dia jadi itu satu daripada kekurniaan dia yang maha hebat, kasih sayang dia maha sempurna. Ya itulah, dia memberikan nikmat sehingga tak terkira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau mana hitung nikmat Tuhan, tak ada muka manusia boleh hitung. Terlampau banyak maknanya. Iaitu seperti mengadakan Allah Ta'ala akan sekalian makhluk, apa hukum? Harus. Dan meniadakan akan dia, Tuhan nak padamkan tak ada pun harus. Itu maknanya tiga. Kita punya dasar dalam pembahasan kita akan datang mengenai sifat Allah, dia berkisar kepada tiga hukum. Yang sama ada letakkan serta taraf wajib atau taraf mustahil atau taraf harus. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Adapun makna pada luar situ. Eh, atas. Ini mukaddimah fil mabadil asyarah begini. Semua ilmu dia ada panggil apa? Mukaddimah. Menyatakan 10 bagai, iaitu lah menyatakan setengah daripada barang yang bergantung dengan dia. Ya, had dia, tarif dia apa? Tempat hantaran di mana? Faedah ilmu dia apa? Kelebihan dia apa? Nisbah di mana? Awal yang watak menghantar siapa? Dan nama ilmu tu apa? Ya, tempat keluar daripada mana? Quran, hadis dan hukum syarak pada dia apa? Dan segala masail dia, masalah dia, semua tu dipanggil mabadi asyarah. Ya, 10 permukaddimah dalam setiap ilmu. Kemudian di sini dia masuk pada apa makna? Sekarang makna pada lughah, pada bahasa Arab, makna tasawuf itu ialah as-safa, artinya bersih. Ilmu tasawuf pada makna pun dia adalah satu makna pada membersihkan safa. Ha, sesuai dengan makna yang kita nak, iaitu kita membersihkan kalbi kita, tempat diri Allah SWT. Dan sesuai dengan umum hadis Rasulullah SAW, al-islamu nazif fatanazzafu fa innahu la yadkhulu jannah illa nazif. Islam ialah agama yang bersih. Maka naklah kamu melakukan pembersihan, sebab tak dibenarkan masuk ke syurga melainkan orang yang bersih. Ha, maka bersih sekurang-kurangnya tiga sudut. Pertama, bersih segi akidah, untuk melepaskan diri atas syirik, penyungutuan syirik dan seumpama. Yang kedua, bersih dalam masalah fiqh,
masalah amalan, supaya amalan kita tidak terlibat dengan bid'atul dalalah, bid'ah yang sesat. Dia ada bid'ah yang tersesat, bid'ah ni benda Nabi Tabak tu buat bid'ah lah. Tapi dia bagi ulama, ada yang wajib pun ada bid'ah tapi wajib. Ya, jam musuali Quran, menghimpunkan Quran. Zaman Rasulullah tak himpun, dia duduk di belulang-belulang dan semua. Jadi zaman Sayyidina Osman boleh himpun. Sebab tu khat tu dipanggil, tulisan dalam Quran dipanggil khat Usmani. Mana tulisan Sayyidina Osman, zaman dia khat Usmani dia panggil. Zaman Sayyidina Osman yang mengumpulkan. Jadi kumpul Quran tu dibuat oleh Sayyidina Osman, bid'ah. Rasul tak buat, tapi yang hukum dia wajib. Kalau tak buat, banyak hufaz, orang yang hafiz Quran dan banyak syahid kan. Ha, jadi oleh kerana itu dikumpulkan. Perbuatan jadi wajib. Dan itulah bahasan dia. Habis tu. Kemudian tiga yang paling besar di antara tauhid am, tauhid tadi ya, Ibnu Suruddin. Yang kita bincang tasawuf dipanggil tauhid khas. Yang ini kita membersihkan paling besar tempat diri Allah Taala. Al-qalbi. Inna Allah la yanzul ila suwarikum walakin Allah yanzul ila ma fi qalbikum. Allah tidak tilik kepada zahir kamu saja. Tilikkan akhir dia untuk dia terima amalan atau dia reject. Ialah dia tengok di kalbi dia. Ada tak wujudul ikhlas contohnya. Ya, kalau dia buat ibadat banyak mana pun tak ada ikhlas dalam, kosong. Semua kena makhluk bukan kena Tuhan. Amatul raddun ditolak. Ya, ini pembersihan yang sangat penting sebab untuk memastikan dua pintu terbuka bagi memastikan insan itu selamat dunia dan akhirat. Dia kena buka dua pintu. Pertama dipanggil babul amal, yang kedua babul qabul. Ya, pintu amal Tuhan buka dengan hidayat kasih sayang dapat kita beramal sedikit sebanyak. Kemudian dibuka pintu qabul, pintu penerimaan. Ya, sebab ada orang yang dibuka pintu amal, alhamdulillah rajin beramal, tapi beramal dia semua Tuhan tolak. Sebab di wujudin afat ada penyakit riya, ujub, sumah, takabur, ego, macam-macam tu. Ulama kira dekat 800 penyakit tu. Ha, semua ni akan dibincang ni untuk dibersihkan agar didatang bersih, balik pun bersih. Ya, sebab syurga dia tak terima orang yang tidak bersih. Ha, maka sesuai dengan makna tasawuf tadi ialah as-safa. Maknanya kebersihan dan kejernihan dan hening. Ya, suatu daripada najis dan kotor, hissi dan maknawi. Ya, najis hissi luar. Kita semayang, tiba-tiba kaki kita ni terpijak najis. Ya. Kawan pun minta macam, maaf tuan ni nampak macam ada najis kat kaki. Kita pun tengok, oh terima kasih banyak. Kita pergi basuh, semayang balik. Tapi kalau dia kata najis kat kaki tu ada tu, kita pun nampak ada. Ah, tak apalah, saya nak semayang dulu. Ya, dia pun semayang 100 rakaat semayang, sah semayang dia. Eh, tak sah. Sebab dalam ibadat dia kena suci daripada najis, pada pakaiannya, pada tubuhnya, pada tempat semayang. Kalau dia berhubung dengan najis atau menanggung najis, maka faqad batalat salatu, maka batal semayang dia. Itu yang zahir. Lebih lagi yang batin. Ya, kita nak menghadap Allah Ta'ala, maka ubudiah kehambaan mesti bersih dalam. Ya, kalau dalam dia rosak dia, riya, ujub, semua hari habis. Semua amal tu besok dia tolak. Besok dia akhirat kosong. Habaan mansurah. Ya, itu. Padahal hadis panjang kita baca gerun tadi. Tiga golongan yang sangat hebat dalam perkembangan Islam. Pemegang ahkamus syariah, siapa dia? Al-ulama. Kita nak tanya hukum akam tadi siapa? Para ilmuwan Islam, para ulama. Itu. Yang kedua, orang yang memberi sumbangan, infak, dia panggil as-sahab. Dua. Dan ketiga, orang yang menyambung nyawa untuk meninggikan agama Ta'ala sampai peringkat syahid dia dapat. Tiga. Ini tiga golongan penting. Tapi dalam hadis sahih dia tengok, tiga-tiga ni terjun ke neraka. Tak gerun dengan. Ya, bila ulama tadi tanya oleh Ta'ala di arah, ke mana kau gunakan nikmat aku beri ke kau? Dia pun tanya, ya Allah, kami menggunakan mencari ilmu, menimba ilmu, membekasakan ilmu. Tak cukup dalam negeri, luar negara saya pergi. Balik saya sebarkan ilmu, mengajar sana, mengajar sini. Ceramah sana, ceramah sini. Ya, nak cari keridhaan engkau. Tuhan jawab apa? Kazabta, bohong kau. Tuhan. Habis. Kau buat tu semua bukan kerana aku. Kau buat untuk pandangan, dapat glamour, dapat nama, kau disanjung. Semua kau dah ambil. Malaikat tumuskan muka di ke bawah. Ya, siap tumus kan, tekan muka di bawah. Lelau dia dah humban ke dalam neraka. Ada ulama yang dihumban ke dalam neraka. Sebab apa? Lipasadil qalbi, rosak ni dalam. Ya. Yang satu lagi sahak, golongan dermawan. Kau dibuat masjid tiga orang ni kan.
6 juta dibagi soal 2 juta. Kita nak keluar 2,000 musim-musim dia sah sah. Jadi banyak duit kan? Alhamdulillah. Tapi silap dia tak jaga dalam. Ya, bagi jenderma dia dah trap. 2 minit satu dunia dah tahu. Sekarang kan sah dia tahu. WhatsApp, habis semua tahu. Wah hebat dia. Hoi kalau entah tak dia tak jadi masjid ni. Ha. Tahu tak apa dia. Wah, macam. Besar setan tu bagi tu. Ya, tahu tak apa, tak kenal aku siapa je. Wah, bagus temirang. Hapah pun tak ada, kosong. Ya, dia tuan tanya, ke mana kekayaan kamu guna? Kami infak dalam masjid suar tu, semua saya buat dia. Dia. Kazabta, bohong buat tuan kata. Kau buat bukan kena aku, kau nak nama. Ya, nama kau dah dijulang atas dunia ni. Malaikat tumus ke muka dia, lelau dia humban dia kena kaki. Ya, dan satu lagi lagi ngeri dan pernah berlaku zaman Rasulullah SAW dalam medan syahid depan Nabi mati. Rasulullah sahabat tunjuk haza syahid wa haza syahid ya Rasulullah, ini dah syahid. Rasulullah kata bakalla, tidak, kara itu fi nar fi buldatin ghallaha au abaa, tidak. Rasulullah kata aku dah dibuka dalam tempat di dalam neraka. Padahal dia berperang sama dengan Rasulullah SAW dan mati ke situ juga. Sebab apa? Dia perang tadi nakkan harta ghani. Bukan li'la' kalimatillah, bukan nak meninggikan kalimat Allah. Di mana rosak? Qalbi. Sebab ilmu qalbi ilmu besar, tempat tilik Tuhan tu. Ya, dalam belajar tuan-tuan ni, bagi kita tengok banyak Rasulullah beri peringatan. Man talabal ilma liyumariya bihi subha aw liyasrifa wujuhan nas ilaih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa tuntut ilmu agama, ilmu besar ni. Ya, tiba-tiba dituntut dari apa? Liumari abis supa nak tunjuk hebat dia dengan orang bawah dia. Aku lebih alim, aku lebih hebat, habis. Ya. Ataupun dia sifat wujuhan nasilai nak memalingkan muka manusia pada dia. Dia orang semua berhadap dia. Kalau sekarang panggil apa? Glamour apa? Glamour. Eh? Glamour jangan tak. Ikan glamour tak apa, boleh makan. Jangan cari glamour. Padahal ni neraka jahanam tempat dia. Ya, itu Rasulullah pesan. Maknanya apa? Urusan kalbi, urusan yang sangat besar dan eh. Kalau tuan-tuan tengok pula penyakit kalbi ni yang sampai taraf boleh rosak iman kalbi. Ya. Pertama sekali menyebabkan kufur. Qabil membunuh adik dia Habil. Kes apa? Hasad. Hasad duduk kat mana? Dia kat duduk kat tangan hasad. Dengan sebab hasad dia kufur, akhirnya dia dicempak ke neraka tuan. Iblis. Ya, iblis. Kalau kita kitab surah Talibin, dia terangkan situ, iblis ni sebelum dilaknat dia sujud satu muka dunia ni tak ada tempat kosong, semua penuh dengan tempat sujud. Kita dalam masjid ni pun tak habis sujud tuan. Eh, tempat perempuan kita tak sujud, tempat lelaki pula perempuan tak sujud, tak habis lagi. Iblis punya hebat, tak ada ruang kosong. Tapi bila dia ada penyakit dalam apa? Aba wastakbara. Dia enggan sujud pada Nabi Adam dan istakbara, dia rasa besar. Besar diri kat mana? Takabur sampai bawa kepada kufur Tuhan. Hasad, dengki, kemudian takabur. Tamak, siapa? Tipat dalam. Siapa yang masuk neraka kes batal iman dengan tamak? Karun. Karun tuan-tuan, dia penyiring Nabi Musa. Dan kitab Taurat tu dia apa? Dan ulama kata tak sampai 10 jari orang yang boleh menghafal Taurat. Sebab dia berat. Quran banyak orang hafal. Alhamdulillah. Ya, Taurat tak sampai. Tapi Karun dia antara hafiz. Dia apa Quran? Dia tuan uji dia, dia nak kaya sikit sebab ilmu Nabi Musa dia ada ilmu kimia. Ilmu boleh buat emas. Dia tahu bahan campuran emas bawah bumi macam mana, semua tak lagi ilmu dia. Dia kecek-kecek Nabi Musa dapat. Dia dapat, dia polon tuan. Kuda dia tanggung kunci je. Bukan emas, kunci gedung. 7 ekor unta. Macam banyak-banyak. Ha, turun ayat zakat. Ha, habislah. Turun ayat zakat. Dia kata, ya Musa, ini bukan ayat Tuhan. Ini kau dengki dengan aku. Habis. Sebab apa? Tamak. Ya, tamak boleh jadi hambaku. Oh, semua sifat dalam tuan. Ya, semua sifat dalam. Sebab tu Quran kata qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha, confirm selamat dunia akhirat. Siapa dia? Man zakkaha, mereka yang menyucikan dalaman kalbi dia.
Ya, wa qad khaba man, dan kecelakaan man dasaha, mereka yang mengotorkan qalbi dia, rohani dia tadi. Sebab tu ilmu ni ilmu yang besar, dan ya, kita semak bagi nak tahu betul-betul perjalanan rohani dia biar betul bersih, sebagaimana dia datang dulu cantik maka biar balik pun cantik. Ya, maka mudah-mudahan Allah Taala beri bantuan kepada kita untuk menghayati dengan sepenuh, ya. Kemudian bermula makna pada istilah ialah mahwul basyariyah wa tajridil ilahiyah. Satu lagi, menghilangkan daripada dirinya perangai yang dibangsakan kepada dia, kepada manusia. Mana perangai yang radia, yang tak elok, dan dipakaikan dengan perangai yang dibangsakan akan kepada segala malaikah yang disunyi. Iaitu artinya apa? Disucikan akan zat Allah Ta'ala di barang yang memberi cedera akan ketuhanannya. Dengan bau sabar, dia betul-betul membersihkan kasat amalan dia tadi dengan cantik, dan dia buang sifat-sifat kekotoran dan dipasang sifat-sifat mahmudah. Persoalan dia macam mana kita nak pasang, macam mana kita nak adjust, nak buang, nak bersilat dengan nafsu. Ya, dia dia tembak kita boleh buang. Semua akan dibahas di belakang. Cara dia datang, macam mana dia datang, cara nak elak, cara nak tepis, ya, semua akan dibincang di belakang insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi. Allahumma ighfirna ya Allah, wa inna khairuka anta min kum. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Rabb. Ya Rabb.